Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini kita akan membahas terkait teleskop James Webb menemukan lubang hitam tertua di alam semesta. Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Teleskop luar angkasa James Webb tak henti-hentinya menemukan harta karun astronomi. Terbaru, ditemukan lubang hitam yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Sebelumnya, James Webb berhasil memotret cincin Uranus yang paling jelas. Tentunya itu menjadi pengetahuan baru terhadap planet rotasinya miring layaknya bola ketika mengelilingi matahari. Dan kini, lubang hitam tertua di alam semesta telah diidentifikasi oleh James Webb. Kamera yang terdapat di teleskop tersebut memungkinkan mengintip ke masa lalu ke tahap awal terbentuknya alam semesta. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Lubang hitam itu terletak di pusat galaksi bayi 570 tahun setelah alam semesta dimulai. Astronom yang meneliti penemuan lubang hitam tertua alam semesta ini menduga ada lebih banyak lubang hitam lainnya yang belum diketahui. Lubang hitam merupakan objek paling menarik sekaligus misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Untuk menemukan lubang hitam, astronom memindai langit dengan dua kamera infrared, yakni mid-infrared instrument atau MIRI dan near-infrared kamera atau NIRCam, lalu menggunakan spektrograf bawaan kamera untuk memecah cahaya menjadi frekuensi komponennya. Kendati sudah ditemukan lubang hitam, sampai saat ini seluk-beluk objek tersebut masih misterius, termasuk soal kemana materi yang dilahap lubang hitam teritu. Nah, teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait teleskop James Webb menemukan lubang hitam tertua di alam semesta. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.